Satu persatu siswi SMK PGRI 2 Prabu Mulih, Sumatera Selatan menjalani sesi foto ijazah. Seluruh siswa berhijab diminta melepas jilbab mereka untuk mengikuti sesi foto. Pihak sekolah menerapkan peraturan melepas jilbab agar siswi berhijab lebih mudah mencari pekerjaan jika berfoto ijazah tanpa jilbab. Peraturan sekolah ini membuat orang tua siswi keberatan. Orang tua mengaku diminta menandatangani surat pernyataan tertulis bila tidak menyetujui mereka melepas jilbab saat sesi foto ijazah. Foto ijazah, tapi disuruh buka jilbab. Aku marah, Pak. Iya, kalian lah kata aku celana pendek, baju tank top. Iya, kan sehari-harinya pakai jilbab. Di sekolah pakai jilbab, gurunya juga pakai jilbab. Kok anak disuruh foto untuk ijazah dibuka jilbab? Ya, aku keberatan lah, Pak, selaku wong tua. Pihak sekolah SMK PGRI 2 Prabu Mulih membantah mewajibkan siswi berhijab melepas jilbab mereka saat berfoto ijazah. Kita yang mewajibkan siswa untuk melepaskan jilbab. Mereka melepaskan sendiri jilbab yang mereka tidak menggunakan di luar. Bagi yang tidak mau, apa ya? Yang tidak mau copot jilbab, seperti apa? Tidak ada masalah, silakan saja, Pak. Suruh nanda tangan surat pernyataan? Bukan surat pernyataan, himbauan. Terkait surat pernyataan tertulis wajib ditandatangani orang tua di atas materai, saat siswi melepas jilbab, pihak sekolah mengaku surat tersebut hanya sebatas imbauan.